Mama masih salah seorang anggota JEMAAH waktu itu. Semangat mama pun untuk berjihad pun ada. Pada mulanya mama masih bertahan. Setelah fikir balik, mama pun terasa tertipulah. Setelah 2 tahun, mama ditahan. Kesedaran yang betul mama dapat di dalam tahananlah. Dalam episod kedua bicara eksklusif malam ini, Mamat, bekas anggota JEMAAH Islamiyah iaitu kumpulan pengganas, menjelaskan dengan lebih terperinci lagi pengalamannya di Afghanistan serta apakah suara dan luahan bekas tahanan ISB itu kepada masyarakat. Pertama sekali, Mamat, bukan nama sebenar, menceritakan bagaimana dari Madrasah Luqmanul Hakim di Johor, dia dihantar ke Pakistan dan kemudian ke Afghanistan untuk diasuh menjadi pengganas. Kita maklum bahawa di Pakistan terdapat lubuk kumpulan pengganas Al-Qaeda di sana, ya. Apa yang berlaku, ya, sehingga anda bersetuju untuk dihantar ke Pakistan, Mamat? Setelah Mamat tamat sekolah, satu hari ini Ustaz Muklas lah telah datang kepada Mamat dan juga ibu bapa Mamat lah. Mereka mengatakan datang ke rumah Mamat. Ya, dia telah mengatakan bahawa Mamat ni telah dipilih lah untuk melanjutkan pelajaran di luar negeri lah. Mereka mengatakan Ustaz Muklas mengatakan yang di situ ada satu universiti lah di mana akan memilih Mamat. Dan ibu bapa Mamat pun setuju. Mamat pun setujulah untuk meneruskan pelajaran. Jadi apabila Mamat di Pakistan, sampai di Pakistan, di sana Mamat telah diletakkan di satu safe house lah. Di situ Mamat disuruh tunggu untuk mereka mengatakan mereka akan berunding dengan pihak universiti dan macam mana Mamat akan dimasukkan di sekolah itu. Tapi setelah seminggu Mamat dipanggil oleh salah satu member JEMAAH. Dia mengatakan bahawa Mamat ni dipilihlah untuk pergi ke Afghanistan dan sekolah di sana. Walaupun pada awalnya mereka menjanjikan untuk menghantar Mamat ke sebuah universiti di Pakistan. Ya. Waktu tu Mamat tak tahu bahawa Mamat akan pergi ke Afghanistan lah. Mamat berkata selepas seminggu tiba di Pakistan, dia kemudian dihantar oleh wakil JEMAAH ke Bandar Quetta yang bersempadankan Afghanistan. Dan dari Quetta, dia dibawa masuk menyeberangi Afghanistan secara haram dan kemudian dihantar ke Kandahar oleh anggota Taliban dan JEMAAH Islamiyah. Di Kandahar, Mamat ditempatkan di sebuah sekolah di Jalan Haji Habash. Setelah 4 bulan di sana, sekolah itu kira ada cuti lah. Mereka mengatakan yang siapa yang belum mengikuti belum mengambil basic training, military training, disuruh sign up. Dan sekolah itu terletak opposite sebuah safe house dinamakan Madofa. Dia safe house itu besar. Dia rupanya adalah safe house orang-orang Al-Qaeda lah. Dan di situ ada ramai orang Arab dan bangsa lain lah. Ada orang Eropah dan dari semua penjuru. Jadi di situ pertama kali anda bergaul dan bertemu dengan anggota kumpulan Al-Qaeda yang lain? Ya, itu di situ pertama kali. Dari situ Mamat menaiki bas dan terus diantar ke satu
satu kamp yang terletak di pergunungan lah, di Kandahar. Kamp apa itu, Mama? Kamp Faruk. Kamp Faruk. Kamp Faruk. Latihan ketenteraan basic tu mengambil 40 hari lah. Di situ Mama diajar bagaimana untuk mengendalikan senjata, menembak, membuka semua. Senjata yang bagaimana, Mama? Seperti segala senjata lah, seperti M16, AK, Kalashnikov dan juga RPG dan Mama juga melakukan basic seperti tracking dan map reading dan juga latihan-latihan ketenteraan yang basic lah. Di situ juga Mama diajarkan bagaimana untuk mengendalikan bom lah, yang basic bagaimana untuk meletupkan dan gitu. Adakah Mamat satu-satunya orang daripada Singapura ketika itu atau ada lagi orang lain warga Singapura dengan Mamat? Ketika itu adalah Mamat, bersama Mamat ada empat orang lah. Semua mereka mengikuti kursus yang sama. Ya, waktu itu mereka mengikuti kursus sama. Mereka pun pergi sekolah yang sama lah. Ketika itu Mamat, pada permulaannya Mamat berasa surprise lah, kerana ada ramai orang daripada anggota Al-Qaeda dan bermacam-macam. Dan walaupun Mama tanya namanya pun mereka takkan kasih lah, kerana di situ security very strict lah. Mereka takkan memberikan nama atau asal-usul negara mereka. Mamat pun waktu pergi ke waktu hendak pergi ke Kandahar di sekolah itu, sebelum pergi ke sana, wakil JI yang menjadi guide itu memerintahkan Mamat supaya apabila di Afghanistan, dia hendak Mamat menyembunyi identiti Mamat lah, dan pakai nama samaran ya, menggunakan nama samaran dan juga nama negeri Semaran lah, dan bukan daripada asal Singapura atau Malaysia. Kenapa ya? Kerana mereka mengatakan di situ mungkin ada banyak banyak spy dan spy dari mana? Dari mana-mana negeri lah, dan mungkin dia akan terjejas mungkin family Mamat di Singapura atau begitulah. Di kem latihan tentera kendalian Al-Qaeda di Afghanistan, Mamat melalui pelbagai latihan untuk dibentuk menjadi askar dan pengganas yang lengkap. Kerana selain persenjataan, Mamat memberitahu bicara, dia juga dilatih dalam aspek risikan dan ujian keberanian bagi menjadikannya anggota JI yang kental. Apa agaknya latihan tentera yang paling sukar yang anda lalui? Satu hari ini kami pun ada satu percubaan lah, di mana di waktu malam kami disuruh menyusup ke dalam main camp Faruk lah, supaya dan juga tak suruh menangkap sesuatu, mengambil sesuatu benda lah tanpa ditahan oleh guard di situ. Ya, amat bahaya lah, kerana guard waktu tu dia mengangkat senjata dengan live bullet. Jadi Mamat pun berasa takut lah. Tetapi ia adalah satu latihan dan Mamat kena melaluinya lah. Bermakna bahawa anda boleh mati jika anda gagal dalam latihan tersebut. Ya. Ketika itu, ketika menjalani latihan sedemikian ya, adakah anda memberitahu ibu bapa anda di Singapura ini? Ibu bapa saya tak tahu lah tentang apa yang saya melalui lah. Dan mengapa tidak? Kerana mereka pun mempercayai lah ustaz-ustaz yang
yang menghantarkan Mamat ke sinilah. Dan ustaz-ustaz mungkin tak kasih tahu mereka lah. Jadi tiada panggilan telefon antara anda dengan keluarga anda? Di waktu itu tiada lah. Selama 2 tahun Mamat di Afghanistan, Mamat tiada ada perhubungan apa-apa pun lah dengan di rumah. Dan mereka hanya mengatakan bahawa sekarang ni kerana Mamat ingin berjihad, Mamat kena bersabarlah dan sebaiknya apabila Mamat merasa sedih atau bimbang akan rumah, mereka akan pun akan menaikkan semangat lah, seperti memberikan syarahan-syarahan, dan itu yang membuat semangat Mamat terbakar lah dan boleh bertahan di sana. Namun hakikatnya ya, dengan berjuang kata orang ya, sebaris dengan kumpulan Al-Qaeda di front line tadi anda katakan tadi ya, adakah terfikir dalam diri anda bahawa anda ketika itu menjadi sebahagian daripada kumpulan Al-Qaeda? Waktu tu Mama pun terfikir begitulah, kerana jika Mama terkorban, Mama pun percaya Mama akan terkorban sebagai seorang syahid. Tetapi setelah Mama mengimbas kembali, cara yang mereka gunakan pengganasan itu salahlah, dan salah di segi Islamlah, kerana seperti pengumuman, dan ramai orang-orang yang tak berdosa, seperti tak kira apa bangsalah, seperti kanak-kanak dan perempuan pun terkorbanlah, dan itu salahlah dari segi Islam itu sendiri. Baik, apa yang membuatkan Mamat ya terus ya ikut dengan kumpulan tersebut sehingga patuh begitu kuat sekali ya, sama ada pada latihan, pada ajaran atau pada apa-apa yang dikatakan oleh ketua Mamat di sana itu? Kerana sebenarnya Mamat telah ambil bayar lah, mengangkat sumpah dan janji patuh lah terhadap mereka lah. Oleh itu Mamat betul-betul berpegang teguh pada bayar itu, kerana apa yang Mamat telah mempelajari bahawa bayar itu betul sangat penting lah, dan benda, salah satu benda yang tak boleh main-main lah. Dan jika kalau kita mengingkari atau kita ingin memutuskan bayar itu, dikatakan bahawa kita ni boleh berkhianat lah terhadap jemaah dan juga agama Islam lah. Khianat terhadap Islam? Ya. Agak kuat ya? Agak kuat. Kerana kalau Mamat mengingkari aturan mereka atau mengingkari bai'ah, sama seperti berkhianat kepada mereka dan juga agama Islam. Dan apa hukumannya? Khianat itu kira hukuman yang berat lah. Dikatakan bahawa khianat itu sama seperti kufur, dan di beberapa negeri seperti di Afghanistan boleh dijatuhkan hukuman mati lah. Dan itu di antara mesej yang ditekankan terus kepada para rekrut atau anggota Al-Qaeda di Afghanistan. Ya, kerana Mamat telah mengetahui dan memahaminya, terpaksalah Mamat, walaupun tak suka atau suka atau tak suka, Mamat terpaksa mematuhi arahan dan mengikuti jemaah itu. Bagi perspektif Mamat ya, mungkin semasa proses untuk mencari kebenaran bagi diri Mamat ya, apa agaknya ya hujah paling besar yang nampaknya berjaya mengubah pendirian Mamat? Setelah Mamat melalui kaunseling dan jadi satu hari ni waktu Mamat kat dalam, Mamat cuba memikirkan yang setelah apa yang Mamat melalui ini, Mamat imbas kembali dah. Banyak masa yang Mamat kehilangan masa muda yang sepatutnya Mamat mungkin
sambung belajar dan menjadi seperti insan yang biasalah. Tapi kerana apabila Mamat ditahan di dalam, Mamat tak tahu yang bila Mamat akan dibebaskanlah. Jadi di situ Mamat pun berasa takut akan masa depan Mamat, apa yang akan terjadi. Adakah Mamat akan mendapat balik kehidupan Mamat lah. Jadi itu yang menjadi satu hujah, satu yang kuat yang memberi impak kepada Mamat lah. Dan Mamat pun mengatakan dalam diri Mamat, apabila kalau misal Mamat diberikan peluang kedua kali, jadi Mamat akan berubah lah. Mamat akan menjadikan jadi insan yang baik lah. Bagi Mamat, Mamat betul-betul bertaubat lah dan betul-betul sedar. Baik, siapa yang paling Mamat salahkan ya dalam peristiwa pahit yang telah Mamat lalui ini? Pada mulanya, Mamat pun ada menyalahkan ibu bapa Mamat. Tapi mereka tak tahu tentang pelibatan Mamat. Dan Mamat pun akhirnya pun marahlah pada kumpulan-kumpulan JI. Kerana mereka, Mamat, hidup Mamat semua habislah. Kalau nak salahkan ibu bapa pun, kerana ibu bapa Mamat pun berniat baik hendak memasukkan Mamat di sekolah Luqman Hakim. Tujuannya baik, hendak menjadikan anak mereka sebagai jadi seorang Muslim ke seorang ustaz yang baiklah. Tapi mereka tak sedar, mereka tak berkomunikasi dengan Mamat sehingga mereka tak sedar apa yang di sebalik sekolah Madrasah Luqman Hakim itulah. Jadi anda menyatakan ya bahawa niat saja nampaknya tidak mencukupi ya. Itu adalah antaranya lah. Baik, pernah tidak anda merasakan ya bahawa ada semacam kemarahan masyarakat, kemarahan negara terhadap anda? Setelah Mamat dibebaskan, Mamat ada berasa gitulah. Mamat berasa takut, berasa keseorangan kan. Mamat takut masyarakat akan terima Mamat atau tidak. Mamat pun tak berani untuk menceritakan tentang masa lampau Mamat lah. Kerana Mamat takut mereka akan terima atau tidak. Mamat, anda takut anda akan diburu atau dicari oleh kumpulan Al-Qaeda atau anggota JA yang lainnya? Setelah Mamat dibebaskan, Mamat pun ada perasaan begitulah. Kenapa? Tapi kerana mungkin Mamat ni sudah, walaupun ditahan, mungkin Mamat ni kira macam satu yang gagal lah bagi mereka. Tapi apabila Mamat fikir kembali, Mamat masih boleh mempertahankan diri Mamat dan juga mempertahankan kepercayaan Mamat lah. Apabila misalnya kalau ada mereka mahu datang kembali pada Mamat atau mempertanyakan tentang Mamat, Mamat akan berpegang teguh lah pada pendirian Mamat. Pendirian sekarang ya? Pendirian sekarang. Semenjak Mamat pulang ke Singapura ya, sebelum diberkas dan sekarang ini selepas dibebaskan, pernah tidak anda semacam dihubungi oleh kumpulan JI atau kumpulan lain? Sementara ni, setelah Mamat dibebaskan, tiada apa hubungan lah di antara kumpulan JI yang lain. Waktu Mamat pulang daripada Afghanistan, pada mulanya ada dihubungilah oleh beberapa JI. Tapi setelah penangkapan kumpulan-kumpulan JI yang lain kan, banyak mereka, apa yang Mamat tahu adalah kumpulan JI mereka bubarlah. Mamat pun tak dengar daripada kawan-kawan Mamat atau anggota-anggota jemaah lainnya.
Tapi yang tahu saya, yang terdekat, orang yang terdekat dengannya adalah Ustaz Abu Bakar. Jadi setahu saudara adalah Ustaz Abu Bakar. Ya. Ini yang menggantikan Ustaz Abdullah Sungkar. Kalau saya tanyakan kepada anda ya, baru-baru ini ya kita mendengar Mas Selamat Kastari ditangkap ya, dan pihak Malaysia menyatakan bahawa beliau juga mempunyai rancangan untuk melakukan semacam serangan atau tindakan terhadap Singapura. Apa pemikiran anda ketika mendengar rancangan tersebut? Apabila Mama mendengar berita itu, Mama kadang pun berasa marah lah. Kerana mereka yang menyebabkan Mama ni kira suffer lah. Rasa sakit. Oleh itu, tetapi sekarang bagi Mamat adalah sebaiknya Mamat cuba melupakan lah semua yang lepas, dan kerana Mamat ingin berubah, Mamat akan membantulah kira kerajaan jika Mamat tahu akan sesuatu yang akan berlaku lah. Ini sebagai menunjukkan yang Mamat ini betul-betul berubah. Apa yang anda harapkan daripada masyarakat sekarang ini? Bagi Mamat, Mama harap yang masyarakat dapat terima Mamat kembalilah. Kerana sekarang ni Mamat telah diberikan peluang yang kali dua. Dan Mamat betul-betul berubahlah. Dan akhir sekali, apa agaknya kata dua atau nasihat daripada Mamat? Bagi Mamat, Mama ingin menasihatkan supaya tak ada remaja-remaja lah. Jika apabila mereka belajar atau mula waspada ada sesuatu yang tak bagus kan, jadi cuba berbincang dengan ibu bapa lah. Untuk ibu bapa pula, kalau mereka hendak mengantar anak mereka ke sekolah-sekolah, madrasah, tak kira lah di Singapura atau di luar negeri, supaya siasat dululah latar belakangnya. Latar belakang ustaz-ustaz, adakah mereka itu bertauliah? Dan paling penting, kerana apa telah terjadi pada Mamat waktu di Lumanul Hakim, Mamat harap yang supaya ibu bapa sentiasa berkomunikasi lah dengan anak-anak mereka lah. Jadi mereka akan tahu jika ada sesuatu yang tak betul atau ada ajaran-ajaran yang radikal yang mula disebarkan kan pada anak-anak mereka. Jadi ada masanya ibu bapa masih boleh bertindak lah. Baik Mamat, terima kasih kerana berani ya tampil ke depan untuk berbicara dengan kami ya. Dan kami maklum bahawa pengalaman pahit anda itu bukan sesuatu yang mudah, dan keberanian tersebut saya kira sesuatu yang disambut dengan baik oleh orang ramai. Terima kasih.